Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tambang di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang masuk ke saya, yaitu kira-kira kapan bayi itu boleh mengkonsumsi yang namanya yogurt? Nanti akan saya jelaskan apa itu yogurt, bagaimana kandungannya, dan lain sebagainya. Jadi bagi Anda Bapak Ibu yang mungkin saja baru pertama kali menyimak materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas, jangan lupa klik subscribe-nya, like dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain agar semua orang bisa mendapatkan materi dan manfaat yang sama. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Jangan lupa Bapak Ibu baca materi-materi infografis yang saya buatkan di IG saya @ronitamba, dan jangan lupa boleh direview lagi materi-materi video-video saya di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Tanpa berpanjang lebar, yuk kita mulai pembahasannya. Jadi yogurt merupakan produk susu fermentasi, ya, di mana nanti susu mengalami pasteurisasi dengan menambahkan bakteri yaitu Lactobacillus bulgaricus dan juga Streptococcus thermophilus, di mana dua bakteri ini akan mengubah gula atau laktosa menjadi asam laktat maupun asam asetat. Apa sih bahan-bahan dalam membuat yogurt itu? Yang pertama adalah susu, entah itu susu sapi segar atau susu kambing atau yang lainnya. Yang kedua adalah susu skim, yaitu susu rendah lemak, ya. Dan yang ketiga adalah gula, dan yang paling penting adalah yogurt plain, di mana yogurt plain ini merupakan starter daripada pembuat yogurt ini, yaitu mengandung bakteri Streptococcus dan Lactobacillus yang tadi. Bagaimana proses pembuatan yogurt ini? Ya, ada 4 tahapan dalam pembuatan yogurt. Pertama adalah perebusan, di mana nanti susu tadi, susu sapi tadi dibuat sedemikian rupa supaya dia mendidih, ya, dipanaskan sampai mendidih kurang lebih 10 menit. Nanti setelah itu ditambahkan susu skimnya. Lalu setelah ini masuk tahap kedua, yaitu pendinginan. Nah, setelah pendinginan baru masuk ke tahap ketiga, yaitu penginokulasian, di mana tadi susu yang sudah dipanaskan lalu didinginkan tadi dimasukkan starter tadi, ya, starter yaitu yogurt plain tadi, ya. Dan yang keempat adalah pemeraman, di mana nanti kuman-kuman atau probiotik yang tadi ditumbuh kembangkan menjadi yogurt, ya. Jadi 4 tahapan ini dalam membuat yogurt. Bagaimana kandungan nutrisi atau gizi daripada yogurt ini? Otomatis dia mengandung yang namanya banyak probiotik. Probiotik itu merupakan mikroba baik yang menguntungkan untuk kesehatan saluran pencernaan dan juga tubuh kita. Karena dia bahan dasarnya adalah susu, maka dia mengandung yang namanya protein hewani, kurang lebih antara 1,5 gram protein dalam 1 ons yogurt. Di samping itu, kita lihat pada tabel, mengandung juga, ya, yogurt mengandung juga yang namanya vitamin dan mineral seperti kalsium, vitamin B, ya, fosforus, potasium, magnesium, vitamin D, dan juga zinc. Jadi kesimpulannya, betapa kaya nutrisi ataupun vitamin dan mineral yang ada dalam yogurt. Jenis-jenis yogurt ada banyak. Yang pertama adalah plain yogurt, ya. Plain yogurt ini merupakan yogurt yang memiliki rasa asam yang tajam, ya, yang merupakan rasa asli dari yogurtnya. Rasa asli dari yogurt ini biasanya kurang disukai orang, makanya biasanya akan diberikan perasa atau campuran lain, yaitu contoh yang kedua adalah flavored yogurt, ya, di mana yogurt yang ditambahkan rasa sintetis atau pewarna makanan rasa sintetis. Yang biasa digunakan adalah contoh nih, rasa stroberi, frambosen, cherry, jeruk, dan lain sebagainya. Nah, ini yang sintetis supaya orang-orang lebih suka dibandingkan dengan yang plain tadi. Yang ketiga adalah fruit yogurt, yaitu tadi plain yogurtnya ditambahkan dengan buah-buahan seperti mangga, nanas, pepaya, dan lain sebagainya supaya rasanya lebih natural dan juga kandungan mikronutrisinya lebih kaya, vitamin dan mineralnya lebih kaya dibandingkan hanya dengan plain yogurt saja. Jenis yogurt berdasarkan kandungan lemaknya, ya, ada yang
lemak yang tinggi ya, kurang lebih 4,5-10%, ada lemak sedang, ada lemak rendah, dan juga ada lemak yang sangat rendah. Pada bayi tentunya yang kita cari adalah makanan yang tinggi lemak, karena tinggi lemak ini bisa meningkatkan jumlah kalori dan juga kebutuhan dari nutrisi otak, di mana otak itu komponen terbesarnya adalah lemak, khususnya AA dan DHA. Jenis yogurt berdasarkan proses pasca fermentasi ya, biasanya ini menyangkut daripada ketahanan daripada yogurt sendiri. Ada yang dipasteurisasi, ada yang beku, ada yang dietetik yogurt, dan juga konsentrat. Nah, semua ini cara supaya yogurtnya bisa bertahan lama. Kita masuk pada manfaat yogurt ya. Apa sih manfaat yogurt? Ada banyak sebenarnya, tapi yang ingin saya tekankan ada 3, walaupun ada banyak sekali. Yang pertama adalah meningkatkan kesehatan saluran pencernaan ya, bisa terapi untuk diare, mencegah sembelit, peradangan pada saluran pencernaan dan sebagainya. Ya, ini karena adanya probiotik, mikrobiota baik, dan juga asam lak. Yang kedua, mencegah osteoporosis karena adanya vitamin D dalam kandungan yogurt tadi. Dan yang ketiga adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh, di mana tadi dalam yogurt mengandung magnesium, selenium, dan juga zinc dan probiotik. Jadi sebenarnya manfaat yogurt ada banyak sekali pada tubuh kita. Sekarang kita masuk pada materi, kapan sih bayi boleh mengkonsumsi yogurt? Menurut American Academy of Pediatrics, sebenarnya yogurt itu merupakan makanan solid pertama, boleh juga diberikan pada bayi-bayi yang sudah mulai MPASI. Kita baca di sini, The American Academy of Pediatrics recommend that babies start solid around 6 months old. Although yogurt can be introduced at the time, artinya memang yogurt bisa dikenalkan pada saat mulai MPASI. DRP adds that it's best to wait until after your baby's first birthday to introduce cow milk. Artinya memang kalau bisa produk-produk susu sapi itu baru mulai dikenalkan dekati yang namanya ulang tahun si anak, usia 1 tahun. Nah, kenapa demikian? Kita coba lihat resumenya. Banyak ahli yang menganjurkan menunda mengkonsumsi yogurt ini sampai usia bayi 8-9 bulan. Walaupun sebenarnya tadi boleh saja diberikan usia 6 bulan saat mulai MPASI. Hal ini berkaitan dengan kesiapan saluran pencernaan si baby. Kita tahu bahwa semakin besar, semakin usia bayi bertambah, maka sistem atau kematangan dari saluran pencernaannya akan semakin bagus. Jika kita ingin mengenalkan yogurt, maka kenalkanlah yogurt yang tanpa pemanis tambahan, tanpa pemanis sintetis tadi. Yogurt yang tanpa lemak, tadi kan ada yogurt yang lemaknya rendah, sedang, tinggi. Nah, yogurt yang tanpa lemak juga sebaiknya dihindari. Karena apa? Karena bayi sangat perlu kandungan lemak. Nah, yang ketiga, pilihan terutama pada yogurt yang rasa plain. Kalau misalnya kita ingin menambah cita rasa, bisa dikombinasi dengan buah-buahan atau fruit yogurt tadi. Yang berikutnya yang perlu dihindari adalah kalau misalnya bayi kita mengalami yang namanya alergi produk susu sapi. Nah, hati-hati ketika kita mengenalkan yogurt ini, karena memang sejatinya yogurt ini adalah bahan dasarnya adalah susu hewani, walaupun sebenarnya ada yang produknya susu nabati ya. Jadi hati-hati apabila anak kita mengalami atau punya potensi alergi. Dan yang terakhir, kenapa kita harus hati-hati pada pengenalan yogurt ini? Karena produk susu sapi ini mengandung yang namanya kasein, di mana kasein ini kita tahu bahwa susah dicerna oleh sistem saluran pencernaan si bayi, sehingga karena dia susah maka bisa mencetuskan yang namanya alergi. Jadi itu Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan kira-kira kapan waktu yang terbaik kita mengenalkan yogurt pada bayi kita. Mudah-mudahan materi bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat, dadah.